Hai sahabat karakter. Dalam rangka seri webinar anti kekerasan berbasis gender, Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan proyek akhir aksi nyata kita. Ikutan yuk sahabat karakter. Proyek akhir aksi nyata kita dapat diikuti sahabat karakter jenjang SMP, SMPLB, SMA, SMALB, atau SMK, SMKLB, perguruan tinggi, pendidik, dan umum. Ada dua kategori proyek akhir loh, yaitu blog dan vlog. Sahabat karakter silakan pilih salah satu ya. Ayo tunjukkan aksi nyatamu sebagai generasi anti kekerasan berbasis gender. Batas waktu pengiriman karya hingga 4 Desember 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkap dapat sahabat karakter simak di laman cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id ya. Cerdas berkarakter, lawan kekerasan berbasis gender.